gimana sih cara ngasih notes teh? Edit. Lu mau nulis apa sih emang? Jangan terlalu pedas. Mana bisa? Jangan terlalu pedas. Kamu pikir ini? Hai guys, balik lagi sama gue Yudit dan kali ini kayaknya hari ini bakal spesial banget sih, soalnya ini kan sekarang lagi jam makan siang juga ya, dan gue mau ngajakin temen gue buat challenge. Ri, sini Ri. Hai, nah kenalin diri dulu dong, lu siapa? Oke, gue Ari, gue sebagai videografer di sini. Widih, tapi kok kali ini gue yang megang kamera ya? Itu tumben banget ya, gak apa-apa lah. Karena hari ini gue mau ngajakin lu challenge nih, gimana? Lu mau ikut gak? Challenge, udahlah sikat aja. Sikat dong, let's go! Oke, coba jelasin challenge-nya gimana? Nah, challenge-nya kita hari ini sekarang jam berapa, Ri? Jam makan siang, ya kan? What? What the f***? Kita bakal ditentuin makan siangnya sama autocorrect. Jadi, judul challenge kita hari ini adalah autocorrect defines our lunch today. Jadi kita membiarkan mesin mengatur hidup kita. Betul. Nah, jadi itu sistemnya, lu tahu autocorrect kan? Autocorrect itu yang ada di atasnya keyboard gitu. Untuk membetulkan kesalahan kita. Ya, kesalahan mengetik maksud gua. Betul-betul. Nah, jadi kita tuh bakal milih restoran, milih tempat makan kita ditentuin sama autocorrect-nya. Misalnya lu mau ayam. Terus nanti suggestion-nya ada ayam bang jago gitu. Bang jago. Ya, bro, dikat. Oke. Nah, misalnya ayam bang jago ya. Nah, itu tuh nanti kita ketemu nih restorannya yang related sama itu. Dan nanti menunya kan banyak ya, Ria? Yap. Nah, nanti kita tuh bakal pakai wheel generator buat tentuin kita menunya dapat yang mana. Jadi ini beneran pure, kita nggak milih apa-apa ya. Nah, jadi karena autocorrect ini nggak bisa muncul tiba-tiba gitu, suggestionnya kita tuh harus ngasih keyword dulu. Kita kan nggak bisa langsung ditentuin kayak pesan nasi ayam gitu, yeah. Tapi kita harus kayak kasih keywordnya dulu, nasi apa-apa. Jadi kita paling tentuin kayak kita mau apa dulu ya. Apa ya? Gue pengen mie deh, mie. Mungkin gue mau makan ayam. Jadi intinya kita ngetik ayam, terus kita pilih yang paling dekat aja ya di sini ya. Iya, tapi kok lu emoji ya? Ngetik dulu, misalnya tadi kan Ari katanya mau ayam. Terus next kata berikutnya ayam lagi, ayam-ayam. Ayam geprek. Oke. Okay. Ayam geprek. Lanjutin dong. Merdeka. Merdeka. Kayaknya kok jadi McDonald's ya guys. Oh, paling atasnya McDonald's. Keduanya tapi saya sapi. Ini gak ada yang hubungannya sama ayam. Bingung ya guys ya kebetulan ya. Tapi ada ini, ayam geprek mie rasa, suka rasa. Oh, gak bisa kan kita ditentukan mesin, jadi kita okay. Ambil yang paling atas. Okay. Ya, karena gua kita lihat-lihat ini banyak banget ya, yeah. Jadi karena gua lapar, gua berharap dapat paket yang mengenyangkan. Oke, okay, scroll. Okay, jadi karena kita pilih satu kategori aja ya guys, kita jadinya pakai paket panas. Ya, 3, 2, 1. Beres. Okay, jadi ini menu spicy aja, menu panas aja sebanyak ini ya. Gua enggak tahu udah berapa banyak, tapi gua enggak nyangka sih panas sebanyak ini. Iya, gimana kalau kita masukin semua menu McD? Okay, langsung aja ya, Ri. Ya. Siap ya. Okay, 1 2 3. Okay. Gua berharap panasnya yang enak, mengenyangkan dan udah? Udah belum? Tidak. Okay, panas 1, spicy medium. FYI ya guys, Ari itu gak bisa makan pedes. Oh suka, tapi ketika gua makan pedas, metabolisme tubuh gua tidak mendukungnya. Nah, ini kan udah ya panas 1, semangat ya. Karena ini demi siapa? Demi konten. Nah, ini kan udah panas 1 tuh ada menu kayak paha, bla bla bla. Ini juga dipilihin sama mesin guys, sama wheel generator. Sudah mas, nah, panas 1 kan gua suka ayam ya. Kalau gua dapetnya, oh ya udah oke. Iya, ini adalah wheel generator yang bagian ayam. Lu personally lu pengennya yang mana sebenarnya? Gua sih pengen yang dada mentok. Dada mentok. Oke, kita lihat ya, ini bakal dapatnya dada mentok. Biar dagingnya banyak. Iya, bener sih. Ini no settingan sama sekali. Oke, kita. Gua pilih gak enak kalau gini sih. Karena tadi kan gua pengennya apa, dapatnya spicy. Oke. Okay. Udah berhenti belum? Udah. Ini dapatnya apa ya? Paha atas, sumpah itu favorit gua. Itu tuh gede, terus juicy. Paha atas tuh paha yang jadi tuh ini paha nih, yeah. Kita kasih gambarnya ini, yeah, paha, okay. Ini paha bawah yang pentungan. Pernah lihat?
Oke, okay. Oh not bad lah, not bad ya. Oke. Okay. Jadi gimana overall dengan pesanan lo, apa lo puas? Puas dan menantang. Menantang, ya justru itu makanya kita bikin challenge. Ya, oke. Karena tadi kan kita sempat bahas soal bubur ya. Kayaknya gue pengen bubur deh. Bubur ya, bubur. Bubur, gerbang, ayam ya tadi yang depannya. Tadi apa tuh? Bubur. Bubur. Ayam. Ayam. Depan. Aduh absurd banget. Astaga. Depan mata aing. Ya udahlah kayaknya cukup bubur ayam depan mata. Mungkin ada kalian nama restorannya bubur ayam depan mata. Deket guys jadi. Oke, boleh. Jadi kita bakal masukin ke wheel generator. Jadi gue bakal tapi lu pilih dulu yang kayak gue tadi. Lu scroll, pencet di mana lah itu nanti. Oke, kita. Oke. 1 2 3. Lumpia. Seblak dan lumpia. Oke, lu dapat tim menu seblak dan lumpia. Oke, kayaknya emang data sendiri. Semuanya bubur belum. Ya udah deh. Ya. Oke, menunya udah ditaruh di sini. Sekarang lu deh yang pencet, kan gue tadi mencetin dengan lu. 1 2 3. Muternya cepet ya. Cepet ya, aduh. Mana nih gue dapat apa nih? Seblak biasa. Seblak biasa. Seblak biasa tuh apa ya? Kita cek dulu kali di sini ya tadi. Oke, jadi seblak biasa itu telur, kerupuk orange, kerupuk warna-warni, makaroni, siomay, batagor, mie, kue tiaw. Ya lumayan ya. Ya lumayan lah makanannya, Bandung pisangnya. Iya. Oke, jadi kita mau ini aja ya, kita mau langsung pesen aja gak sih, Ri? Yap. Laptop gue mana? Iya, gak telat. Oke, gue tuh tadi panas satu spicy medium, berarti oke gue milih no ice. Ayamnya tuh, pilih. Tadi tuh paha thai. Atasnya Thai ya? Wah maaf ya, USA ini orang sudah asli. Alah, sih ya. Gimana sih cara ngasih notes deh? Itu tuh. Nanti di ini update basket, edit. Gak bisa, ya udah. Lu mau nulis apa sih emang? Nulis apa? Jangan terlalu pedas. Mana bisa, McD, jangan terlalu pedas. Kamu pikir ini beli seblak? Hah? Oke, jadi kita lihat. Nah kalau lu panas satu spicy medium, dia requestnya no ice, gak apa-apa, kita gak lupa. Dan pak atas ya, sesuai sama perjanjian tadi. Oke, jadi gua tuh seblak biasa, tapi gua request kuahnya yang banyak. Jadi kita bakal balik lagi pas makanannya udah ada ya. Ya, oke. Oke, stay tune. Ciao. Makanan kita udah dateng guys. Oke, jadi tadi Ari pesen apa? Gua pesen tadi panas satu panas spicy, spicy medium. Coba kasih lihat. Jadi dapat ini lemon tea-nya. Oke. Oh, wow, ada peringatannya ya. Iya, tulisan yang melayani itu sehat. Oke. Okay. Bagus ya. Sehat apa? Oke, jadi dapat nasinya. Yang medium. Medium yang agak kecil. Okay. Dan satu lagi dapat. Oh, itu ayamnya. Oh, ini berapa atas? Menarik banget, sumpah tadinya tuh gue pengen make tea. Oh iya, disclaimer dulu ya guys. Ini kan kita lagi makannya di luar ya. Jadi, mohon maaf aja ya. Mohon maaf ada berisik atau suara burung. Vibesnya alam gitu. Iya, betul. Oke, kita coba unboxing makanan kita kali ya. Iya, ini kurang lebih untuk kayak gitu. Mau ini dong? Iya, oke. Safety first ya guys ya, ini kita harus bersih. Kita sudah cuci tangan tapi untuk memastikan tadi. Jujur itu kelihatan kayak banyak sih. Banyak banget. Oh ya tadi lu totalnya harganya berapa? Gua kalau udah tambah diskon sekitar 30 sekian tuh. Nah kalau gua tuh harga seblaknya sendiri tuh 12.500 segini. Dan ya kalau sama ongkir jadi tadi dapat diskon juga sih jadi 16.000. Worth it sih. Iya betul. Cuman kita coba dulu kali rasanya. Oke, dicicip lagi. Akhirnya. Wah ini komplit banget sih. Ini kayak mending gue taruh juga. Oke, jadi kita coba dulu kali ya. Gue mau first taste dulu. Karena McD tuh gitu-gitu aja ya. Sebenernya boring banget makanannya. Boring. Lo untuk yang menu ini kenapa, Ri? Menu ini gue gak apa ya. Lo gak pernah coba yang spicy? Karena gue emang menghindari yang spicy karena metabolisme. Lah, ini gue pengen coba dulu. Ini tanpa sambal ya. Kenapa sih? Kayaknya ini worth it sih buat harga 12.000 mah. Ternyata ini tuh kayak batagor mini gitu guys. Gue kayak kulitnya. Cobain. Pedes banget gak? Oh kayaknya gue makin pedes. Oke, jadi ini tantangan banget sih buat Ari. Ternyata kalau buat lu, nanti kita review di akhir ya. Selamat makan! Ya
gimana nih keputusan nggak? Tapi enak kan lunch itu? Lidah gue mengatakan enak, kayaknya bentar lagi perut gue mengatakan tidak. Oke okay, guys, mimpi buruk dimulai. Gue kayak sekarang ya Ria, gue makan sampean aja gue udah gak kepedesan nih. Main gitu, biasa aja. Bandingkan Yudit kayaknya gue sangat cupu untuk masalah pedas tuh. Yudit champion. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Smart. Oke, kita udah beres makan dan gimana nih Ri? Cara rasa gua bilang ini enak. Ya balik lagi perut gua mulai panas dan ini benar-benar panas ini. Benar-benar panas. Tapi untuk rasa okelah, gua mungkin bisa kasih nilai. Iya, kasih nilai dong. Bumbu selain, maksud saya pedesnya itu bumbunya kerasa. Pedesnya juga untuk lidah gue itu enak, tapi untuk perut gue enggak. Oke, jadi mungkin rasa gue bisa kasih 8 dari 10. Oke, untuk harga di 30 ribuan lah. Iya, 30 ribuan. Dan untuk makan siang itu untuk harga gue bisa kasih 7 deh. Nah, kalau gue tadi kan pesen seblak ya, padahal kan gue maunya bubur ya tadi ya. Iya. Di tempat bubur. Jadi seblak. Gara-gara nge-scrollnya dapetnya kategorinya seblak, jadi ya sudah. Iya. Gimana lagi ya? Terus tadi tuh seblak gue tuh harganya 12.500, belum sama ongkir. Dan wah banyak banget buat 12.500 itu worth it sih, segi harga worth it. Tapi kalau dari segi rasa, kata gue enak, tapi gue tuh gak terlalu suka manis. Kadang sama emangnya tuh suka dikasih gula sedikit biar gurih kan, biar rasanya ngangkat gitu, gak asin doang. Jadi gue kurang suka pas ada rasa manisnya. Dan ini plus point banget, mereka sambalnya dipisah. Jadi tuh orang yang gak request tuh bisa kayak nambahin sambalnya sendiri. Itu kayak, gak apa sih, 2 thumbs up banget sih. Nah mungkin kan, tadi penilaian deh, maksudnya berapa dari 10 oh, iya. Gitu. Kalau untuk rasa, gue sih dari 10 ya? Iya. Nah, dari 10, gue 6, maaf ya. Soalnya pakai gula, kalau nggak pakai gula mungkin bisa ya, okay, 7,5 ya. Sampai 8, ya. Soalnya enak. Itu. Dan dari segi harga, kalau kata gue sih 10 out of 10 sih, murah banget soalnya. Soalnya biasa kan kalau seblak yang 10 ribuan juga gitu biasanya kecil gitu, cuma segini. Ini tuh tadi segini guys, kayak seliter tau kan. Banyak banget. Gak habis-habis dan pasti kenyang. Kalau makan berdua juga masih cukup. Overall, lu puas gak sama lunch lu hari ini? Puas dengan panas perut. Dan kalau gue juga, gue puas sih. Ya walaupun gue kira kayak tadi seblak gak kenyang ya, ternyata kenyang mampus, gue kenyang parah sekarang. Jangan lupa komen ya guys, kalian suka ngelihat kita kalau challenge apa lagi gitu. Jadi kita juga bisa men-challenge-challenge diri kita juga gitu. Yeah. Jadi kalian ya, kalau kalian suka, jangan lupa like, terus komen kalian mau lihat apa lagi di channel ini. Dan of course, apa? Subscribe dong, biar kita juga makin semangat bikin videonya. See you on the next video and sayonara.